pepaya yang di polybag dipindahin ke tanah. Itu kurang berapa? Itu juga tinggal ada hasil lah. Oke guys, sebelum beraktivitas sarapan terlebih dahulu cuy. Oke guys, kita lanjut perjalanan. Yo, kita lanjut perjalanan. Oke guys, sudah sampai Hotel Grandia cuy. Nah, jadi saya jelasin dulu nih. Di sini tuh saya mau nemenin bapak tuh ya. Karena hari ini ada apa ya? Ngisi acara lah, ngisi seminar di Hotel Grandia cuy. Maka dari itu ikutin terus. Halo, senyumin aja lagi kan gitu. Saya nonton lah. Bunuh aja. Aku ada. Okay. Nah, sebelum lagi perjalanan pulang, makan dulu. Yuk, si bapak salati. Padahal bantal sudah habis. Sabungkus. Oke guys, sudah makan ya. Sekarang kita lanjut jalan pulang. Oke guys, setelah ya
duduk-duduk santai sebentar. Nah sekarang saya mau lanjut berkebun cuy. Kita cek dulu nih polybag yang sudah ditanam ya. Kita lihat apa nih, ada kita lihat tanaman kangkung terlebih dahulu ya guys. Ya, untuk kangkung mulai makin banyak lah yang tumbuhnya dan lumayan besar. Oh ini ada yang tumbuh baru lagi. Oke, sisanya pada besar-besar ya. Nih, bibitnya juga masih belum lepas ya. Oke, kita lihat tuh. Yang ini mantep nih. Banyak banget yang udah tumbuh besar nih. Wow. Kalau cabe rawit putih sampai sejauh ini sih belum kelihatan ya yang tumbuh. Tapi saya curiga nih untuk bawang cabe rawit putih itu ini kayaknya si bakal pohon kelihatan nggak yang di tengah itu. Terus sisanya nggak ada. Dan untuk bayam sampai sejauh ini belum, karena bayam tuh kalau nggak salah baru ini tuh hari kedua cuy ya, hari kedua. Dan ini yang ini cabai rawit selepa sama belum kelihatan. Dan yang ini belum ditanamin sama sekali cuy ya. Ini tuh rencananya bakal saya tanamin nanti pakai bibit telur. Nah sekarang waktunya saya siramin dulu aja nih untuk si tanamannya. Oke guys, udah disiramin ya tanaman yang pakai polybag. Nah sekarang saya mau nyiramin tanaman yang di situ tuh, yang ditanam tanpa polybag. Oke, sekaligus saya mau ambil polybag nih. Mumpung belum sore banget, saya mau masukin tanah lagi cuy ke dalam polybag. Oke guys, mumpung belum begitu capek, saya lanjut ngumpulin tanah buat dimasukin ke polybag. Oke.